Peluang pertanian yang berbasis modern dengan cara hidroponik sangat menjanjikan secara ekonomi. Selain itu, peluang bisnis baru ini sekaligus mengedukasi masyarakat dampak positif metode tersebut. Nah, Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hidroponik adalah sistem pola tanam menggunakan media air yang diberi nutrisi kemudian mengalir dalam pipa-pipa dengan pengaturan suhu dan ditempatkan dalam rumah kaca atau yang lebih dikenal dengan greenhouse. Metode bercocok tanam modern ini bisa menjadi ladang bisnis, baik hasil pertanian yang bisa langsung dijual maupun tujuan rekreasi edukasi bagi masyarakat. Di Muara Enim, metode pertanian modern dan tertata ini ada di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim. Tepatnya di Acua Graha Hydro Farm. Di sana, pengelola menjual berbagai sayur seperti selada, kailan, pakcoy, dan kale. Sayuran ini dikembangkan melalui proses dari penyemaian bibit hingga panen dengan waktu yang cukup singkat dibanding dengan menggunakan media tanah. Kemudian, kelebihan bertanam sayur hidroponik yakni kualitas sayur yang dihasilkan sangat terjaga karena memiliki pengatur suhu dengan memasang blower dan terhindar dari hama lantaran ditempatkan di ruangan khusus. Sini juga kita pakai rumah kaca seutuhnya, Kak, ya. Jadi, insya Allah aman dari hama. Paling ada beberapa mungkin, namanya hama-hama kecil ya, Kak, ya. 10 hari sudah siap panen. Sudah kita jual, kita isi-isi ke pasar, kita jual packingan bisa, untuk delivery juga bisa, kita di sini nyari-nyari sayur yang segar, yang fresh. Dan apa manen dewek. Pacar manen dewek di sini. Yo, menambah wisat ini lokasi wisata lata ini mulai ini lah ya. Biar ini ada daya tariknya juga. Diperluas lagi ya, biar lebih banyak lagi sayur-sayur yang segarnya. Keberadaan hidroponik selain menghasilkan sayur yang berkualitas juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama bagi para pelajar. Dari Muara Enim, Edwin Sasyatria, iNews melaporkan.